Kenal saya. Kenalkan nama saya Deddy Pahlevi. Kami dari kelas SI 11C. Di sini kami akan mempresentasikan tentang variabel. Variabel adalah sesuatu yang bersikap berubah-ubah dan tidak tetap. Bisa juga didefinisikan sebagai nilai yang memiliki banyak varian. Intinya bernilai banyak. Nah, untuk lebih lanjut jelasnya, berikut adalah beberapa pengertian variabel menurut para ahli. Yang pertama adalah Freddy Ranggutti. Menurut Freddy Ranggutti, variabel adalah konsep yang memiliki nilai bervariasi dan nilai tersebut bisa dibagi menjadi 5 data, yaitu skala, rasio, ordinal, nomina, dan internal. Yang kedua adalah menurut Sutrisno Hadi. Menurut beliau, variabel merupakan variasi dari objek penelitian. Misalnya saja tinggi manusia dan divariasikan dengan ukur atau berat badan yang dimiliki. Jadi kesimpulan dari sebuah variabel adalah besaran bisa diubah-ubah dan selalu berubah sehingga mempengaruhi kejadian dari hasil penelitian. Dengan menggunakan variabel ini, kita bisa menghitung data apa saja yang masih dibutuhkan. Ada 4 jenis variabel, yaitu variabel sebagai berikut penjelasan. 1. Variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang terjadi karena perubahan dan menimbulkan variabel meningkat atau variabel dependen. 2. Variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang tidak bebas. 3. Variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi suatu menjadi lebih kuat atau lebih tumpang, yang memiliki hubungan dengan variasi bebas atau variabel terkait. 4. Variabel intervening. Variabel intervening adalah yang berarti variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, yang tidak bisa diamati atau diukur. Demikian adalah penjelasan mengenai variabel, jenis dan pengertiannya. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.